Assalamualaikum dan hai, selamat kembali ke Energy Tube. Kepada yang telah subscribe, terima kasih. So, hari ini adalah second dose untuk vaksin di UPM Kenyalang Bintulu. So, saya akan pergi ke sana dalam pukul 10 lebih lah. So, appointment dalam pukul 12. So, kena standby dalam 1 jam ataupun 1 jam lebih disebabkan keadaan parking yang agak susah dicarilah kat sana. So, tanpa menengahkan masa lagi, jom kita mulakan video ini. So, alhamdulillah saya pun dah sampai di tempat PPV, iaitu pusat pemberian vaksin di UPM Bintulu. So, hari ini adalah 5/7/2021 untuk second dose, iaitu final dose. So, sekarang masih dalam pukul 10.57 pagi, masih awal. So, saya standby awal je lah, duduk dalam kereta sejam awal dan masih menunggu pukul 12 untuk appointment untuk second dose. So, saya nak ingatkan siapa yang dah ambil first dose dulu, kan dia ada macam KKM ada bagi yang satu kad putih, bukan? So, kad putih kalau kita dah first dose, kita akan ada macam senarai tarikh dan inilah yang detail dia, maksudnya kita dah terima first dose. Yang kad tadi tu kalau boleh jangan hilang, so kena bawa sekali pergi ke PPV untuk verify balik yang kita telah terima first dose. Ni adalah untuk verify dan kita akan complete pada hari ini, iaitu second dose. So, kena simpan. So, jangan lupa bawa pen untuk memudahkan kalau ada isi form lah. So, kita masih tunggu dalam pukul 12. Jom. A few moments later. Okay, alhamdulillah dah settle second dose di PPV UPM Bintulu. So anda perlu check balik semua dan print digital certificate seperti yang disarankan oleh pihak KKM. Takut ada masalah akan hilang, dan jangan hilangkan kad putih, iaitu sejarah history first dose dan second dose anda. Okay. 1 hour later. Alhamdulillah, lengkap dah second dose vaksin. So vaksin hari ni pun Sinovac juga dekat UPM Bintulu. So okay, saya akan cerita dan ulang balik. So kalau anda datang ke sini buat kali yang kedua, maksudnya second dose, tak perlu yang pertama tadi. Maksudnya anda seperti biasa, anda perlu scan QR code berbaris dan berbaris, scan suhu dan jumpa dengan pihak KKM ataupun sukarela untuk tanya ada anda ada apa-apa tak, maksudnya anda mengalami apa-apa tak untuk first dose. Kalau tak ada, ambil nombor dan tunggu giliran. Okey, anda akan masuk dewan balik dekat UPM untuk tunggu di vaksin, untuk suntikan vaksin lah. Okey, lepas tu pemantauan dalam tempoh 15 minit. Okey, dan selepas tu jangan lupa ambil IC anda. So pihak KKM akan check balik. Okey, ni adalah anda punya My Sejahtera, first dose dah complete, second dose dah complete, dan jangan lupa scan digital certificate sebagai bukti anda. Disebabkan ada masalah, nanti saya akan terperincikan lebih detail, iaitu tentang masalah yang dipilih oleh KKM lah. Maksudnya My Sejahtera tu digital certificate dia akan hilang. So dekat situ dia sarankan scan terus dan simpan. Okey, dan lepas tu kalau boleh scan dan simpan kalau nak buat dalam file lah, untuk buat filing. So kad putih tu dia ada first dose dan second dose. So jangan lupa
Kalau anda rajin, photo state dan laminate lah. Jangan yang laminate yang original, yang photo state, dan simpan dalam file untuk rujukan anda pada masa-masa akan datang. Okey, dan satu lagi. Okey, diharapkan tak ada apa-apa lah badan kat sini. Sebab yang first mengalami macam mengantuk, lenguh dan sebagainya lah, dalam mungkin dalam 6 hingga 8 jam macam tu lah. Okey, saya pun dah complete first dose dan second dose. Okey, sampai di sini saja vlog saya kali ini. Jangan lupa support YouTube dan subscribe YouTube. Okey, kita jaga kita. Kalau tak ada apa-apa urusan penting, stay at home. Kalau ada vaksin, dah check My Sejahtera, pergi ke PPV untuk dapatkan suntikan. Okey, sampai di sini saja. Assalamualaikum. Dah tengok kan, subscribe lah. Bye.